Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Lia Yulianti Fatona. Nah, di video kali ini aku akan membuat tutorial gimana caranya daftar TikTok afiliasi program ya teman-teman. Nah, buat teman-teman nih yang belum tahu gimana cara daftar TikTok affiliate program, teman-teman wajib tonton video ini sampai selesai ya. Nah, sebelum lanjut ke tutorialnya, pastinya kalian harus subscribe terlebih dahulu YouTube channel ini karena subscribe itu gratis. Dan kalian juga jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tahu setiap aku update video terbaru, karena bakalan ada video-video bermanfaat lainnya yang akan aku bagikan ke teman-teman semuanya. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja ke videonya. Nah, sebagai platform media sosial yang populer seantero planet, TikTok ini merupakan aplikasi yang sangat melejit ya teman-teman perkembangannya. Nah, selain sebagai platform hiburan, TikTok ini bisa dijadikan sebagai platform jual beli ya teman-teman. Jadi kita bisa berjualan dan berbelanja di aplikasi TikTok ini teman-teman. Nah, dan ini merupakan kesempatan untuk kita bisa mendapatkan penghasilan dari aplikasi TikTok ini teman-teman. Nah, buat teman-teman nih yang mau mendapatkan penghasilan dari TikTok, teman-teman bisa gabung menjadi affiliate TikTok program ya teman-teman. Nah, seperti halnya dengan Shopee, TikTok juga memberikan peluang untuk affiliate untuk mempromosikan produk-produk TikTok teman-teman. Jadi nanti kita bisa menjual produk sendiri ataupun produk orang lain ya teman-teman. Nah, dan nanti kita akan mendapatkan komisi dari hasil produk yang terjual melalui tautan link yang kita promosikan di akun TikTok kita ya teman-teman. Oke teman-teman, dan sekarang kita langsung aja ke tutorial gimana cara daftar TikTok affiliate program. Oke teman-teman, sekarang kita tinggal buka aja penelusuran Google. Nah, kemudian kita tinggal ketik aja TikTok seller. Oke, kemudian kita tinggal enter aja teman-teman. Oke, dan sekarang kita tinggal klik aja yang ini, yang paling atas, TikTok Shop Seller Center. Oke teman-teman, dan ini adalah tampilan TikTok Shop Seller Center ya teman-teman. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah teman-teman, sekarang kita bisa terjemahkan ke bahasa Indonesia aja ya. Kita tinggal klik aja titik tiga yang ada di pojok kanan atas. Oke, kemudian kita tinggal klik aja terjemahkan. Nah, seperti ini, dan sekarang sudah menjadi bahasa Indonesia. Oke teman-teman, sekarang kita tinggal pilih aja daftar dengan akun TikTok atau daftar dengan telepon dan email. Nah, kalau misalkan teman-teman belum punya akun TikTok, teman-teman bisa klik aja daftar dengan telepon dan email. Nah, karena aku mau menggunakan akun TikTok aku, jadi aku tinggal klik aja daftar dengan akun TikTok ya teman-teman. Nah, di sini aku menggunakan nomor telepon. Nah, kita bisa otorisasikan toko TikTok ya teman-teman. Kita bisa klik aja otorisasikan. Oke teman-teman, nah kita tinggal klik aja start selling. Oke, dan tampilannya sekarang seperti ini ya teman-teman. Kita bisa terjemahkan lagi ke bahasa Indonesia. Nah, di sini kita bisa verifikasi dokumen, teman-teman. Oke, kemudian kita bisa klik aja unggah dokumen. Nah, kemudian kita tinggal isi aja informasi penjualnya. Di sini untuk jenis bisnisnya kita pilih bisnis milik perorangan. Tinggal diatur aja ya. Oke. Dan untuk nama toko, teman-teman juga input aja nama tokonya. Oke, di sini aku percepat aja ya teman-teman. Teman-teman tinggal isi aja informasi penjualnya. Oke, kemudian kita bisa klik kirim. Nah, kita bisa baca lagi ya teman-teman. Periksa informasi di bawah ini dengan cermat karena tidak dapat diubah setelah dikirimkan. Kemudian kita tinggal mengonfirmasi aja. Klik mengonfirmasi. Oke, your documents were submitted. Nah, dokumen Anda sedang dalam peninjauan. Produk Anda akan terlihat oleh pembeli setelah Anda diverifikasi. Terima kasih telah menunggu. Oke teman-teman, dan sekarang kita tinggal menunggu saja sampai verifikasi dokumen selesai. Oke guys, dan sekarang dokumennya itu sudah terverifikasi ya guys. Nah, kalian bisa lihat di sini verifikasi dokumen itu udah nggak bisa diklik ya teman-teman. Berarti dokumennya itu sudah diverifikasi, oke? Nanti kalian juga akan dapat email dari TikTok Shop kalau toko kalian itu sudah disetujui ya teman-teman. Nah, kemudian sekarang kita bisa tautkan rekening bank teman-teman. Nah, kita tinggal klik aja tautkan rekening bank.
Nah, kalian bisa geser aja ke samping sini ya, ke kanan. Nah, di sini ada bacaan, tautkan rekening bank Anda. Kita klik tautkan rekening. Oke guys, kemudian tampilannya akan seperti ini. Sekarang kita tinggal masukkan aja informasi rekening bank untuk menerima pembayaran ya teman-teman. Nah kalau udah, sekarang kita tinggal klik aja konfirmasi. Pastikan informasi dimasukkan dengan benar. Oke. Untuk tautkan rekening bank sudah selesai. Kita tinggal tambah produk pertama ya teman-teman. Nah kita tinggal klik aja tambah produk pertama. Nah sekarang kita tinggal klik aja tambah produk. Oke, sebelumnya kita harus persiapkan toko terlebih dahulu sebelum menambahkan produk. Nah, kita tinggal atur aja alamat gudang atau alamat toko di sini. Oke, kalau udah, sekarang kita tinggal klik aja mulai tambah produk. Kemudian kita tinggal masukkan aja informasi dasar, nama produk dan kategori. Oke, di sini aku percepat aja ya teman-teman upload produknya. Intinya kalian tinggal upload produk aja untuk di toko TikTok kalian, oke? Kemudian kalau udah kita tinggal klik aja terbitkan, teman-teman. Nah, produk Anda telah berhasil dipublikasikan. Sekarang kita tinggal klik aja selesai. Oke, teman-teman. Oke, guys, kita bisa buka aplikasi TikTok. Nah, kemudian kita klik profil. Nah, kita ke shop. Oke, di sini ada bacaan TikTok Shop, kemudian kita tinggal klik aja masuk. Nah, mulai raih pendapatan dengan TikTok Shop. Kini Anda bisa mendapatkan komisi dari setiap penjualan. Nah, TikTok Shop benar-benar membantu saya meningkatkan penjualan dan menghasilkan uang lebih banyak. Oke, kita tinggal klik aja memulai. Nah, bertemu penjual dengan mudah, tambahkan info kontak agar Anda dapat dihubungi oleh penjual. Anda dapat mengakses beragam produk dan mendapatkan uang dengan menautkan produk tersebut di video Anda. Klik tambahkan info kontak ya. Nah, di sini kalian tinggal tambahkan aja WhatsApp dan email, teman-teman. Oke, info kontak disimpan. Sekarang kita tinggal kembali aja, teman-teman. Kemudian kita bisa scroll aja ke bawah, teman-teman. Kemudian kita tinggal pilih tambahkan produk afiliasi ya, diklik. Oke, dan di sini adalah tampilan tambah produk. Kalian bisa pilih aja di sini produk yang akan kalian tambahkan untuk ditampilkan di toko TikTok kalian ya, teman-teman, sebagai produk afiliasi kalian. Nah, di sini juga ada keterangannya kalian akan memperoleh komisi berapa gitu. Kalian bisa lihat komisi yang akan kalian dapatkan di sini, guys. Pokoknya kalian tinggal memilih aja produk-produk yang akan kalian promosikan ya di akun TikTok kalian. Nah, kemudian kalian tinggal klik aja tambah, teman-teman. Nah, di sini aku akan menambahkan Pasmina Plisket Pool Ceruti Baby Doll ya, teman-teman. Tinggal klik aja tambah. Oke, teman-teman, di sini ada bacaan informasi akun Anda untuk menjual produk afiliasi dan menerima komisi. Anda perlu memberikan informasi berikut. Pastikan nama Anda sesuai dengan nama di rekening Anda sebagai rekening penerima. Nama ini tidak dapat diubah setelah dikirim. Kalian tinggal ketik aja nama depan dan nama belakang sesuai dengan nama yang ada di rekening, kemudian kirim. Nah, konfirmasi nama Anda, kalian tinggal kirim aja ya teman-teman, karena ini tidak dapat diubah setelah dikirim gitu teman-teman. Jadi pastikan harus benar. Selamat, Anda bisa mulai menjual produk afiliasi. Oke teman-teman, kalau udah kita bisa tambahkan produk afiliasi ya teman-teman. Nah, semua sudah siap, mulai tambahkan produk afiliasi ke etalase Anda dan buat video atau siaran live untuk mendapatkan komisi. Oke teman-teman, dan sekarang kalian tinggal tambah-tambahkan aja produk yang akan dimasukkan ke toko kalian ya teman-teman sebagai produk afiliasi, oke? Sekarang aku udah bisa masukkan Pasmina Plisket Ceruti Baby Doll, tinggal klik aja tambah ya. Kemudian kalian atur aja, nah aku masukkan Implora, tambah. Oke, kita kembali lagi. Nah, dan ini adalah tampilan di toko TikTok kita ya teman-teman. Ini ada produk kita sendiri dan juga ada produk toko orang lain atau produk afiliasi kita ya teman-teman. Oke guys, ini aku masuk lewat akun TikTok lain. Nah, dan sekarang aku cari username-nya uniclick_store. Nah, dan kita bisa lihat guys di sini, tinggal ketuk aja profil. Ini adalah akun TikTok aku. Kemudian kita klik shop. Oke, dan ini adalah tampilan toko TikTok aku, teman-teman. Nah, kalau ada orang lain yang klik produk afiliasi, nanti kita bakal dapat komisi ya, teman-teman. Nah, kalau ada orang yang membeli produk kita sendiri, kita tinggal atur aja pengiriman barangnya. Oke, itu dia tadi tutorial gimana cara bergabung di TikTok Affiliate Program ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang belum daftar nih, buruan daftar sekarang karena
lebih cepat itu lebih baik ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa promosikan produk-produk TikTok, oke? Dan teman-teman nanti bisa mendapatkan komisi dari hasil penjualan di akun TikTok kalian. Oke teman-teman, cukup sekian di video kali ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian semuanya. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke media sosial yang kalian punya. Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tahu setiap aku update video-video terbaru lainnya. Oke, sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.